QB nih. Tolong, panas. Tolong, panas. Neraka simulator. Oke teman-teman, balik lagi sama aku di TV Android ya guys ya. Blake. Kenalin nama aku David. Jadi di video kali ini sebenarnya aku pengen main game tadi guys ya. Pengennya. Tapi pas dibuka nih Mobile Legends nih error. Mau main Magic Chess. Ya seharusnya hari ini jadwalnya Magic Chess tapi mau gimana guys? Kalau aku install dan download Mobile Legends lagi di PC, aku harus uninstall emulator ya untuk nyoba ngulangnya lagi gitu. Ya mungkin besok aku akan upload Magic Chess gitu ya. Jadi sekarang kita akan react dulu. Dan untuk kemarin tuh kan aku janji bacain 3 komen ya. Tapi di konten kemarin aku gak bisa ngebacain ya komentar yang unik, yang lucu gitu. Karena apa ya, kemarin tuh isinya dari konten itu hal yang sensitif gitu guys ya. Jadi gak pantas kalau aku terlalu bawa bercanda gitu atau aku kasih jokes-jokes gitu ya. Jadi agak serius ya pembahasannya. Oke, jadi sekarang nih ya guys ya. Ini yang kalian request ya di DM Instagram Pit, coba react ini Pit, siapa tahu lucu. Dan aku udah sedikit nyari informasi ya, kalau dia tuh katanya si cowok yang jadi cewek. Tapi aku nggak mau hujat, itu udah pilihan dia guys ya. Kalau aku nggak akan mau kayak gitu guys ya. Kalau aku ya, kalau aku nih nggak mau kayak gitu ya. Nggak mau belok gitu, maunya lurus gitu ya, lurus, jrep, suk. Enak tuh ya. Aduh, wah cewek dia guys, kok mirip kayak yang itu. Nggak boleh Pit, nggak boleh julid banget Pit. Oke ya. Kalau kita langsung ke videonya aja ya, soalnya ngelek-ngelek ya guys ya. Oke, kalian pada nyaranin yang video yang ini nih, yang ini nih, yang like-nya itu 1500, yang dislike cuma 311 ya. Semoga mataku nggak terbalik. Gadis ini tiba-tiba kesurupan pas lagi make up-an. Kira-kira makhluk apa yang merasuki tubuhnya? Wah, sungguh menarik judulnya. Wah, sungguh pengen aku mengkliknya. Nama channelnya tuh ya Barbie Popo Bohai ya, seperti namanya dia Bohai guys ya. Fuck you. Menurut dia, bukan menurutku ya. Oke lah, kita react aja guys ya. Pit, jangan terlalu julid Pit. Oke, ini suaranya jangan teriak-teriak ya, sakit kuping. Oke, itu lipstick. Kecil banget suaranya. Oke, dia make up ya guys ya. Aku kurang tahu sih kalau dandanannya perempuan gimana. Oh ya, by the way aku manggil dia perempuan aja guys ya. Atau aku panggil lah Popo ya biar gampang ya. Yang penting aku nggak manggil dia Popeye ya. Kalau Popeye itu kan cowok yang kuat yang suka makan bayam ya. Ya kalau kalian tahun 90-an pasti tahu ya. Jadi aku manggilnya mungkin apa ya? Waduh bingung juga guys ya. Manggil ini aja cewek, cowok. Jangan mulut. Apa guys manggilnya? Popo aja guys ya. Popo aja ya. Bener gak sih nama dia Popo? Ntar salah pula aku. Oh iya, Popo aja jangan Barbie. Kebagusan. Oke. Apa yang mau dilakuin abis ini? Bedakan ya. Biar cocok, biar makin cantik ya. Oke, apa yang dilakukan ya ini? Waduh. Kok perasaanku agak lainnya. Suaranya ini guys, apa namanya? Abis di ini. Abis dimakan ya suaranya tinggal sedikit. Enggak ada suara-suara ininya ya. Kayak suaranya dibuat-buat loh. Oh iya, namanya aja itu guys. Drama kematian. Matanya. Beuh. QB ini. Ngapa sih ini? Kok malah kayak
makhluk Mars. Nah kan, aing mau. Mati kamu. Santai, santai. Apa lagi nih? Ini ya guys ya, efek dari aduh liat mukanya lagi. Efek dari sosial media yang terlalu keras ya. Siapa yang enggak kuat mentalnya bisa kayak gini, guys. Apaan sih? Ini video apa? Video deep web dari mana? Ini dapet. Aku enggak mau ngatain fisik ya, guys ya. Karena aku sadar kalau fisik aku belum baik ya, dan itu juga enggak terlalu bagus, guys ya. Jadi aku julitnya tipis-tipis aja, guys. Keluar tuh. Tercakar-cakar saya, Pak. Kau kira Naruto dicakar-cakar? Krek, 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 macret. Jadi dia, kumat. Mau jadi apa nih? Serigala. Jadi apa nih? Jadi robot, nah kan? Video yang sulit dijelaskan, apa artinya nih? Gak kuat guys, hidungku guys, langsung pilek. Bau intinya guys ya, bau igongnya ya, igongnya itu keluar semua sama punceratan. Air ini guys ya, air luda guys ya, bukan air yang lain, air ludanya ya keluar nyampe sini nih, tembus nih dari layar komputer nih, layar PC nih, langsung ke muka. Kasihan gua sama kameranya dah. Gatel tuh. Nah itu ngapa itu ngebug? Ntar kita lihat di menit sini ya, udah habis energinya guys, isi dulu ke ini Pertamina. Cekean maut. Mau ngalahin Winda Basudara. Langsung dapat piala Oscar, guys. Oscar gaming. Santai. Ah, cret, crot. Bukan kesurupan ini. Kezombian ini. Malah goyang dumang. Apa sih ini video? Gua gak paham kenapa gua disuruh riak ini. Semua gerakan binatang ada di sini ya guys ya. Harimau, singa. Itu ada di sini ya. Ini lagi casting film, guys. Cepatlah tobat kau, Nak. Unfaedah sekali videonya. Jujur ya, dari videonya ini sebenarnya dia niatnya menghibur ya, tapi jatuhnya cringe. Iya gak sih? Tapi tadi jujur ya, tapi ada ketawanya sedikit sih, gue akuin sih untuk di awal-awal. Tapi kalau dilihat dari menit kedua, menit ketiga, udah mulai kerasa tuh aroma-aroma cringe-cringe-nya itu ya guys ya. Cringy-cringy. Bibirnya dicium ninggal tuh. Main lidah dia. Lidahnya bergoyang ntar lagi. Kaget loh aku. Nah kan. Apa sih maksudnya dari video ini? Aku gak ngerti guys ya. Tolong, panas. Tolong, panas. Neraka simulator. Kan malah jadi boboiboy dia kan. Mundur dia kan. Maju. Nah kan, maju mundur dia. Enak tuh kan. Ah,
Lu ngapain? Kita ulang lagi. Wah, dia akhirnya bisa ketawa juga kulihat video ini. Ngapain Popo bohai? Kayak habis kesetrum listrik 20 ribu juta, guys. Gua enggak kebayang nih ibunya datang, nah kan. Nah, itu ibunya tuh yang nelpon tuh. Anakku, jangan jadi gila ya di sosial media ya. Beracting lah sewajar-wajarnya. Biar enggak kelihatan settingannya. Panasan lagi dia. Nah, guys, aku udah enggak kuat, guys. Videonya mungkin segini aja dulu ya, guys ya. Udah enggak kuat ya videonya segini aja, guys ya. Aduh. Jujur nih, guys ya, kalau gua ngeriak nyampe ngepul, Ninggal kita, guys ya. Kita mending baca komennya aja yang seru ya. Gadis ini tiba-tiba mengalami hal aneh dalam dirinya. Tiba-tiba gadis ini tak sadarkan diri. Mana kamu tak sadarkan diri? Mana ada dia tak sadarkan diri ketika sedang lagi make up-an dan akhirnya dia kesurupan. Orang dia sadar kok. Kalau tak sadarkan diri itu kan pingsan kan, dia enggak pingsan tadi kan? Kira-kira makhluk apa yang merasuki dirinya ini? Perjametan. Yang anggap popoi pura-pura kesurupan like. Ya iyalah. Nih ya, yang like aja 1,1 ya. Beh. Hampir mendekati jumlah like yang 1,5 ini ya. Yang menganggap Popo kurang kerjaan. Tapi ditonton sama Medina. Waduh. Zombie be like, nih manusia kenapa? Kelaperan. Popo, gua kesurupan, setan. Ya kali gua mau masuk ke tubuhmu. Ketemu lo aja gua. Wah, dijulit banget dong. Astaga, lihat bawahnya bentar. Lucu bengek. Ya aku juga bengek. Wih, rambutnya goyang, oi, stres masukin di rumah sakit jiwa ya. RSJ itu rumah sakit jiwa, guys ya. Popo kesurupan, setan. Aku enggak terlibat. Namanya acting ya, guys ya. Waduh. Dari dulu lu juga udah dikemasukan setan. Anjir, ngakak. Itu mah bukan kesurupan, tapi kegabutan. Komentarnya lebih lucu, guys, daripada video-videonya, guys ya. Gini guys ya, perjanjian aja gini ya. Kalau ini like-nya, halo, sabar. Kalau gini ya, kalau misalnya ini like-nya ntar 200 atau 300 ya, 200 atau 300. Kita akan cari lagi yang bisa kita react dari orang ini, guys ya, dari Popo ya. Dan terima kasih banget sarannya ya, karena kalian aku jadi ada konten ya, jadi aku ngejulitin orang ya. Ya, mungkin videonya segini dulu, guys. Jadi videonya enggak lama-lama. Kalau kalian suka ya bisa tinggalkan like aja. Kalau kalian suka ya bisa kalian subscribe juga channelnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Cepatlah sadar. Tapi videonya ini emang bener-bener mancing untuk diklik gitu loh. Minum air. Masker AA, minum AA. Minum AA. Makan aku lagi minum pula, untung gak sambil minum kan. Udah lah, guys. In this brave world where dreams had reality